Halo guys, Sobri Vlogger di sini. Di video kali ini saya akan mereview sebuah speaker Bluetooth dari merek Simbada. Ini ya, untuk modelnya sendiri nih Simbada dengan modelnya itu CST909N. Di bagian atas kalian tuh bakal melihat tombol-tombol menu untuk men-setting speakernya guys. Baik itu dari tombol on off-nya, tombol modenya, tombol untuk mengatur volume speakernya juga sudah terdapat di bagian atas ya. Di bagian samping kalian bakal menemukan lubang port USB untuk mencharger speaker Bluetooth-nya. Terus juga ada lubang audio jack sama lubang flash disk ya. Jadi bisa menyalakan musik dengan menggunakan flash disk. Ini ya. Terus di bagian belakang ini kalau nggak salah sih suara ngebasnya tuh keluar dari bagian sini guys. Karena ini sebelumnya sudah saya coba ya. Untuk suara ngebasnya tuh di bagian belakang. Terus di bagian bawah itu bakal kalian lihat untuk spesifikasi dari speakernya ya. Dengan model CST909N dengan baterai berkapasitas 1200 mAh dengan inputnya 1,5 ampere yang dibuat di negara Cina ini guys. Dari negara Cina ya, negara luar. Nah, kita coba nyalakan dulu untuk speaker Simbadanya. Untuk menyalakan speakernya cukup mudah, kalian bisa tekan tombol bagian on off nya di bagian atas ini, kalian tekan. Nah, nanti otomatis bakal menyala dan muncul logo bacaan HiFi nih guys. Nah, ini juga sudah muncul ya dan menyala untuk layarnya. Jadi speaker Simbada ini sudah dilengkapi dengan layar LED yang dimana itu ada fitur-fitur menarik di dalamnya, ada fitur penunjuk waktunya juga. Untuk menyalakan menu Bluetooth, kalian bisa tekan tombol mode, nanti otomatis bakal menyala untuk Bluetooth-nya dan bakal muncul bacaan blue ya di bagian layar LED-nya. Lalu kalian bisa menyambungkan atau mengkoneksikan dengan HP kalian guys dengan menyalakan Bluetooth di HP kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan audio jack dari speaker Simbada ya. Contohnya seperti ini guys, saat kalian menggunakan audio jack nih. Mantap nih, saya lagi nonton Boku no Hero Movie 3 guys, yang terbaru ya. Buat kalian mungkin sudah nonton juga ya mungkin, untuk para pencinta anime. Nah, di sini saya akan coba untuk mengkoneksikan Bluetooth-nya dengan HP saya nih guys. Kita coba tes untuk menyalakan musik ya. Nah, di sini pertama kalian nyalakan dulu untuk Bluetooth-nya. Terus ini dia untuk Bluetooth dari speakernya CST909. Kalian tinggal sambungkan atau koneksikan. Kalau udah nanti kalian bisa nyalakan musik di HP kalian tuh. Contohnya saya akan nyalakan musik ya. Nah, ini sebenarnya sih tombol volumenya masih bisa ditambah ya untuk volumenya. Cuma ini mentok guys, karena belum disetting di HP-nya ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini kalian tekan OK dulu, baru bisa ditingkatkan untuk volume musik di speakernya. Terdapat fitur-fitur menarik yang dimiliki oleh speaker Simbada CST909N ini guys. Yang pertama bisa kalian lihat dari segi desainnya, itu sudah dilengkapi dengan lampu LED ya. Terus juga ada fitur jamnya, ada fitur alarm juga. Terdapat dua alarm sekaligus di speaker ini, jadi bisa kalian setting. Untuk tingkat brightness-nya atau kecerahannya juga bisa kalian atur sendiri untuk di layar LED speaker Simbadanya. Saya akan coba buatkan juga untuk cara setting alarm dari speaker Simbadanya ini ya, baik itu alarm pertama maupun alarm keduanya, termasuk cara mengurangi brightness atau kecerahan dari
layar LED di speaker Simbada ini, guys. Speaker ini tuh memiliki baterai berkapasitas 1200 mAh, guys. Yang sudah saya coba sih untuk penggunaan speaker ini tuh bertahan sekitar 2-3 jam ya. Dan untuk menchargernya sendiri, saya tuh mencharger sekitar 1-2 jam untuk speakernya. Nah, speaker ini tuh sangat cocok sekali untuk menemani waktu santai kalian, guys. Apalagi buat teman-teman yang suka bermain gaming ya. Baik itu game Mobile Legends maupun game lainnya, ini sangat cocok sekali untuk digunakan bermain game juga, karena suara yang dihasilkan itu sudah sangat jernih dan ngebas juga untuk speakernya, yang bisa membuat suasananya itu lebih hidup lagi dan menyala ya, dan lebih terasa. Termasuk buat teman-teman yang suka menonton film, itu bisa menggunakan speaker ini juga untuk menemani waktu santai kalian, guys. Termasuk mendengarkan musik-musik kesukaan kalian nih, guys. Speaker ini tuh sangat cocok digunakan untuk waktu santai kalian. Nah, buat kalian yang mau beli speaker seperti ini, itu bisa kalian cari di sebuah aplikasi belanja online. Itu di sana banyak sekali untuk pilihannya, dengan harga yang berbeda ya, dan bervariasi juga. Dan untuk speaker yang saya beli ini, itu di kisaran harganya ya, itu sekitar 200.000 sampai 250.000-an. Jadi kalian bisa pilih sendiri untuk varian harganya. Terkadang terdapat diskon sih, guys. Ya, namanya juga aplikasi belanja online. Ya, seperti ini untuk tampilan dari speakernya. Mungkin untuk pembahasan tentang speaker Simbada dengan tipe CST909N ini cukup sampai di sini. Buat kalian semua, jika suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Terima kasih sudah mampir dan stay di channel sederhana saya ini ya. Thank you buat semuanya dan see you next video. Habib Vlogger di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.